Berlangsung pada tanggal 26 Mei tahun 2023 lalu di salah satu restoran di Kota Purwokerto, Dana Syariah bersama Rei Komisariat Banyumas Raya menyelenggarakan kegiatan developer gathering. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengenalkan dan mensosialisasikan Dana Syariah secara lebih luas lagi di kalangan para developer properti, khususnya developer properti yang berada di bawah naungan Rei Komisariat Banyumas Raya. Tim Dana Syariah hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan pemaparan mengenai layanan produk-produk pembiayaan properti yang ada di Dana Syariah. Bapak Said Muhsin selaku Ketua Rei Komisariat Banyumas Raya mengapresiasi hadirnya Dana Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan alternatif pembiayaan, baik untuk pelaku usaha properti ataupun untuk para konsumen yang ingin membeli rumah. Ya, ini acara yang memang perlu dilakukan buat kita, teman-teman Rei. Ini menginspirasi dan jadi cara baru untuk menjual rumah, bahwa masyarakat perlu tahu, teman-teman developer juga perlu tahu, perlu diedukasi bahwa saat ini ada cara baru untuk bisa memiliki rumah di luar kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah kita ketahui. Jadi Dana Syariah ini gaya baru untuk bisa memiliki rumah, nggak sekedar KPR seperti konvensional maupun pembelian secara cash maupun cash termin, tapi ini menjadi hal yang baru dan ini perlu disosialisasikan secara masif dan terus menerus, baik ke mitra-mitra yang akan jadi mitra partnernya Dana Syariah, developer maupun customer secara umum. Saya pikir ini prospek sekali dan buat kita selalu ada pasarnya, orang-orang yang memang membutuhkan Dana Syariah gitu ya, seperti yang spesifik sudah disampaikan. Tapi itu tadi, dalam bayangan saya sebenarnya potensinya lebih besar daripada hanya sekedar mengambil segmen orang-orang yang biasa beli cash tempo atau cash bertahap, tapi bisa lebih luas lagi segmennya, karena tadi konsepnya Dana Syariah adalah cara baru. Kata kuncinya adalah cara baru untuk memiliki rumah. Jadi potensinya sangat besar. Semoga kegiatan developer gathering Dana Syariah bersama Rei Komisariat Banyumas Raya ini dapat meningkatkan kerjasama Dana Syariah dengan developer baru yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Sehingga harapannya ke depan akan semakin banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat pembiayaan dari Dana Syariah. Tim Dana Syariah melaporkan. Ayo, hijrah finansial.